Berikut ini cara untuk menghilangkan tombol navigasi HP Xiaomi atau full screen. Caranya berikut, buka setelan. Di setelan ini pilih menu layar utama. Kemudian pilih navigasi sistem. Dan ini untuk kalian yang ingin mengatur. Tombol navigasi ini untuk menukar sistem di sebelah kiri untuk back-nya. Dan untuk full screen yang ini. Dari tombol kalian ubah ke gerakan. Ini kalau kalian ingin menghilangkan yang ada garis putih di bawah ini, sembunyikan indikator layar penuh. Kalian lihat, sudah benar-benar full screen. Kalau kalian ingin memunculkan yang ini, untuk mengembalikan dari full screen ke pakai tombol yang ini. Itu saja, silakan dicoba.